from Thailand tuh. Oh, Thailand. Iya, enggak bisa ngomong bahasa Indonesia tuh. Itu Thailand apa Cina sih? Kalau yang ininya Cina, yang dua suami istri tuh. Heeh. Satunya tuh tamunya dia juga tuh dari Thailand tuh. Oh, gitu Thailand ya? Iya. Oh. Bahasa Indonesianya belum pase. Masih blepetan. Iya. Enggak apa-apa blepetan, yang penting duitnya banyak. Apa? Mozaik turquoise. Yang ceweannya tuh Mozaik turquoise. Ini Mozaik turquoise. Jangan lupa like, comment, and subscribe channelnya culik lagi, mantap. Salam ngomong-ngomong obikan, gak ngomong klasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini kita ada di pasar ikan hias Lokbin, Pasar Rebo, bro. Di simpang perempatan lampu merah Pasar Rebo itu ada di situ. Jadi teman-teman bisa pakai Google Map. Google Map-nya itu pasar ikan hias Lokbin, Pasar Rebo, nyampe di sini. Ini kemana orangnya? Wih, orangnya. Wih, Bang Yanuar. Gue masih penasaran gue dengan ikan ini loh. Sumpah, Bos Mani. Bos Mani segitu banyaknya, dan ternyata dengan sombongnya, gue dikirimin video, ikannya ternyata ribuan, bro. Gue nggak... Aduh. Ternyata dia penyuplai, eksportir ikan-ikan Bos Mani. Tapi kita mau ke kiosnya si Yuda dulu. Ada gak orangnya? Ada. Kita keliling deh. Sabar. Yang mau kita Bos Mani, sabar. Sabar, kita ke belakang. Ini tutup. Katanya punya diskus. Nanti kita ini, kita ngobrol. Weh, halo bos. Lainnya ada di gentong ini. Aduh. Oh, gitu. Yaudah, coba ikut deh. Di sini, Pak. Di kolam, iya. Nyari apa tamu kita? Hah? Nyari apa tamu kita? Nyari... Apa? Wajar, warna. Oh. Ini mau lihat lele. Kelihatan nggak? Apa? Warna air paling bawah dia. Ada patin albinonya juga besar ini, nih. Patin albino? Gentong. Oh gitu. Ditoran. Bos, mohon izin, nggak apa-apa saya ambil gambarnya ya. Oh iya. Saya ngerisi toko, nggak apa-apa ya. Aman. Takut aman ya. Bukan buron. Mohon maaf, bos. Lagi cari ikan apa, bos? Lele. Buat umpan. Enggak, lele gede. Oh, lele gede. Oh, lele bagus. Orang luar ini. Oh gitu. Ini orang luar juga kah? Turis kah? Turis. Lagi berkunjung ke Indonesia gitu? Iya. Oh. Siap. Ya, Pak. Nanti kita ngobrol ya. Makasih ya, Pak. Udah ada kontaknya ya? Udah. Aman berarti ya? Aman. Bos, makasih ya. Cici, Koko. Aduh. Itu lagi cari apa? Ya, nanya Arwana, Bang. Oh. Ini SR, Bang. Oh gitu? Iya. Kok tahu dia lu ada SR? Kalau kan dia awalnya nanyain lele. Terus? Lele terus. Dia ngeliat Arwana ini tertarik. Oh. Iya. Udah punya nomor lu? Udah, ada pin. Cah, cair lu. Cair. Nah, mudah-mudahan. Lu tadi buka harga berapa? 20. Terus dia nego enggak? Nego berapa? Bisa kurang, dia bilang udah ambil aja 18.500. Terus akhirnya? Ya, ya udah nanti saya calling lagi deh gitu. Ini pasti dibeli lu harga segitu lu. Ya, harusnya lu tadi ngapain enggak? Ya apa? Bertahan aja lu, jangan turunin harga. Kan lu bagus banget, Pak. Udahlah biarin lah. Gak apa-apa ya. Buat nyari pelanggan. Lu ada nomor telepon gua kan? Ada. Nanti ini Bu ini gua lu kocahin lu. Iya. Gua kan denger. Oke. 18.500. Iya. Buruan bro, sebelum tadi ada turis dari Cina ya? Iya. Turis itu dari Cina ternyata. Itu dari yang itunya from Thailand tuh. Oh, Thailand. Iya, enggak bisa ngomong bahasa Indonesia tuh. Itu Thailand apa Cina sih? Kalau yang ininya Cina, yang dua suami istri tuh. Satunya tuh tamunya dia juga tuh dari Thailand tuh. Oh gitu Thailand ya? Iya. Oh. Bahasa Indonesianya belum pase. Masih blepetan. Iya. Enggak apa-apa blepetan, yang penting duitnya banyak. Terus yang penting bayar. Mending belanja, bro. Bener. Lu katanya ada diskus mana? Ada nih, Bang.
Ini diskus kita nih, Bang. Tapi ya gitu. Ngapain? Pairing cuman belum pro. Pairing. Pairing. Ada berapa pasang? 2 pasang, Bang. Baru mulai susah, Bang. Ini berantakan banget, lu belum beresin. Belum. Mana? Ini. Belum. Ini tadi isi apa? Enggak ada ikan itu, penampungan. Penampungan aja ya. Iya. Wih. Ini sepasang pairing. Iya, pairing. Udah proven? Belum. Lah, belum baru, baru jodoh. Kan dia baru jodoh. Ini jenisnya apa sama apa? Blue Scorpion. Sama apa? Apa mozaik turquoise. Yang ceweannya tuh mozaik turquoise. Ini mozaik turquoise ya. Iya, jantannya kita pakai Blue Scorpion. Ini mozaik turquoise nih ya. Cewek nih. Itu ceweannya. Cowoknya uno ya. Cowoknya iya, yang agak gedean tuh. Oh iya, ada motifnya ya. Bukan kayak Blue Diamond, dia ada motifnya. Enggak, ya. Iya, ada patternnya tuh di. Ada patternnya sedikit ya. Ini jual berapa? Kalau sepasang gini saya buka harga 850 tuh. 850.000 di jodoh. Udah jodoh. Belum tinggal belum, lanjut aja tuh, Bang. Tinggal lanjut. Belum pernah gendong maksudnya. Belum. Baru itu, Bang, baru 2 minggu yang lalu itu ngejodohnya. Yang ini. Tetap. Sama itu, Bang. Bang, itu satu jenis itu. Iya, sama satu jenis. Blue Scorpion sama mozaik turquoise juga. Ini gue ribet sama sih ngambil gambar nih. Nih, jadi gue nyempil nih, Bang. Nih, lu lihat nih. Nih, gue nyempil nih. Nih, tuh. Lu lihat deh, Bang. Emang kurang ngajar banget, Bang Yuda. Nih, ketahan. Sama bak fiber, Bang. Iya, jadi gue kan susah ngambil gambarnya. Iya. Ini ada ikan enggak nih? Tuh ada mainpiece, Diamond Red Eye. Red Eye? Iya. Brody Red Eye. Red Eye, saya kasih harga sepasangnya 40 aja tuh. 40 ribu ya? Iya. Gua ribet banget udah propen itu, Bang. Hah? Udah propen. Mana gelap lagi yang itu mah. Iya. Yang Red Eye. Paling pindahin lampu. Enggak usah. Saya. Ntar kesetrum gue, sempit banget. No, Red Eye tuh. Pasang. 40 ribu, Bro. Lu belajar dulu di Red Eye, Memphis. Sebetulnya karakter bertelurnya, karakter penjohan-johan itu dia mirip sama Discus. Iya, Bang ya? Iya. Mirip sama Discus. Cuma enggak gendong dia. Enggak gendong. Tapi proses bertelurnya kawinnya sama. Sama prosesnya. Haduh. Nyesek perut gue langsung di situ. Masa sih, Bang? Nyesek jadi gue. Kayak ngerjain saya nih, Bang. Emang saya mesti ngerjain. ini. Ini Red Pepeng. RFF. RFF. Berapa liter, Bang? Itu 550, Bang. Ini 550? Iya. Berapa senti? Udah 15. Abah. 15. Ya. Ini diskus itu berapaan? Kalau yang ini saya jual 350-an, Bang. Gelap lagi. Dari sini coba. Nih, Bang. Saya nyalain dulu ya. Iya. Yeah. 350, Bang. Dia kalau cana sini obral, Bro. Oh, cana obral. Nih, kan itu. Tuh, terang. 350 ini. Iya. Semuanya. Semuanya maksudnya, sama. Harganya sama. Sama. Bisa kurang kok itu, Bang. Tenang aja. 350 bisa kurang, Bro. 4 bisa. Ini ya. Iya, ada nggak patin? Patin ada. Oke. Kalau cana diobral sama Bang Yuda, diobral cana sama dia udah diobral lah. Ular juga ada, ular. Wih, ini dijual berapa duit ini? Woi, apa tuh, Bang? Ini berapa duit jual ini? Jangan, Bang. Oh nggak? Pakaian saya itu. Adidas. Iya. Bahaya. Pakaian saya itu. Kalau gue apa? Dia suka jadi Adidas. Sama Reebok itu. Reebok ya? Iya. Yeah. Reebok. Bang Yuda. From England. Gue seneng banget hari ini kita kedatangan buyer. Buyer. Yang sepertinya gregetan sama ikan lu, cuma kayaknya dia lagi nyiapin tempat deh. Ada akuariumnya belum punya. Bener kan? Balah, lagi mau pesan dulu dia. Kalau ada aja. Iya. Yeah. Belum bisa DP ya? Ya biasanya nego, terus misalkan deal, terus dia biasanya suka ngasih DP tuh. Iya, ya. Iya. 50%? 50%, 40% nggak apa-apa. Pokoknya buruan, Bro, sebelum keduluan sama bos-bos dari China, from Thailand juga itu tadi dia. Ini 18.500, size-nya udah 50 senti. Ini keren banget dan ini bakatnya lengkap. Surat. Sertifikat lengkap ya? Lengkap. Aman ya? Aman. Aman, Bro. Sumpah, keren banget. Dan Bang Yuda, nomor WhatsApp-nya berapa ya? 0812 12 12 74
49. Oke, okay. Bang Yuda, thank you. Siap. Dan sukses selalu ya. Amin. Laris ya. Sama-sama, Bang. Abang, semoga sukses selalu juga, Bang. Amin dong. Ini 18.500, Bro. Padahal dia tahan harganya 20 juta. Bohong kalau nggak dibeli. Uhuy. Kita nggak mata duitan, Bro. Kita ngejar omset. Apalagi ini kalau kena lampunya yang main. Iya. Ini kan lampu-lampuan. Oh, lampu-lampuan. Wih, 18.500. Buruan. Mentalnya ada aset juga, Bang. Mental bagus. Ikan sehat.